time year untuk kita semua. Kita bersyukur di awal tahun baru ini kita bisa datang ke rumah Tuhan. Bersama saya Rayulina Sihombing, inilah informasi sepekan di gereja kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Pak Ali Sebastian yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kepada Ibu Lydia sebagai penerjemah firman Tuhan. Kami menginformasikan bahwa FA Pengerja dan FA WBI akan aktif kembali pada minggu kedua di bulan Januari 2023. Dan jangan lupa ibadah doa pada hari Sabtu pukul 10 WIB di lantai 1 gereja kita. Dan kembali minggu depan, pada hari Minggu, ibadah raya seperti biasa pada pukul 10 WIB di lantai 2 dan ibadah sekolah Minggu pukul 10.30 WIB di lantai 1. Doakan dan hadirilah ibadah WBI dan senior pada tanggal 11 Januari 2023 pada pukul 14 WIB. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur di rumah Tuhan, baik itu berupa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, buah sulung, maupun perpanjangan sewa gedung gereja, dapat memindai atau scan QRIS yang kami tampilkan atau transfer melalui bank BCA dengan nomor yang tertera di layar ini dan mengirimkan bukti transfer kepada sekretariat gereja. Jangan lupa, Presiden Chan Mechau setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di lapangan Plaza Medan Fair dan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu di lapangan Ahmad Yani pada pukul 7 pagi. Demikian warta tambahan Minggu 1 Januari 2023. Untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan lewat WhatsApp grup GBI Mandarin Service. Selamat tahun baru, selamat menikmati kasih setia Tuhan sepanjang tahun ini. Shalom.